Pemirsa, seorang juru parkir liar jadi bulan-bulanan masa sopir ojek online di Pekanbaru Riau. Para sopir ojol ini emosi lantaran rekan mereka dianiaya pelaku hingga terluka di bagian kepala. Puluhan sopir ojek online ini mendatangi pelaku penganiayaan yang sedang diamankan polisi di sebuah minimarket di Jalan Subarantas Pekanbaru Riau. Saat petugas Polsek Bina Widaya menggiring pelaku ke mobil patroli, para sopir ojol langsung meluapkan emosinya. Polisi pun kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Bahkan beberapa sopir ojol nekat naik ke atas mobil patroli dan menganiaya pelaku. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, anggota polisi terpaksa melepas tembakan peringatan. Peristiwa berawal saat juru parkir tersebut meminta uang parkir kepada seorang sopir ojek online secara paksa. Lalu terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala. Nah, jadi yang driver ini kan jarang minta paket kan, sebenarnya udah ada itunya. Yang ini paksa dia minta parkir, bawa satu jam dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini kelahi, pecah kepalanya, berdarah kan. Kini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Bina Widaya untuk diperiksa. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosya Rizal, iNews melaporkan.